pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensyah bersama Ketua Satgas COVID-19 Nasional, Doni Monardo, menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 melalui video conference dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Kota di Aceh. Fitcon tersebut digelar dari Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Sabtu 26 September 2020. Rakor tersebut digelar untuk membahas dan menyamakan persepsi terkait penanganan COVID-19 di Aceh. Selain Satgas COVID-19 Kabupaten Kota, rapat juga diikuti secara langsung oleh Pangdam Iskandar Muda Hasanuddin, Kapolda Aceh Wahyu Widada, Sekretaris Daerah Aceh Takwa, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RT Idawati, serta para asisten Sekda Aceh dan Kepala SKPA. Rapat juga diikuti oleh para ahli dan pakar dalam penanganan COVID-19 yang datang dalam rombongan Satgas COVID-19 Nasional. PLT Gubernur Aceh Nova Irensyah melaporkan saat ini RSUD ZA membutuhkan tambahan ruang RICU dan ruang isolasi pasien. Hal senada juga disampaikan oleh Pangdam Iskandar Muda Hasanuddin. Ia mengatakan pihaknya sudah menjalankan kewajiban untuk melaksanakan perintah dalam Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ada sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pihak TNI di Aceh, diantaranya menyiapkan rumah sakit rujukan dan penyiapan tempat isolasi pasien OTG di Rusun Yonif R112DJ. Sementara Kapolda Aceh Wahyu Widada mengatakan, dalam rangka menanggulangi COVID-19 di Aceh, pihaknya terus memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan mengerahkan personil untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan. Dalam kesempatan itu, Kapolda Wahyu Widada juga berharap dukungan pemerintah pusat agar jumlah tes swab terhadap masyarakat di Aceh dapat ditingkatkan. Hal itu penting untuk melacak sebaran COVID sehingga dapat langsung dilakukan langkah penanganan. Upaya penanggulangan COVID-19 di Aceh juga datang dari Tim Penggerak PKK Aceh. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di RI Idawati mengatakan, selama ini pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan masker sesuai dengan arahan dari Presiden. Saat ini, kata dia, pihaknya terus mengawal kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, koordinasi dengan pengurus PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga kampung terus dibangun. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Dr. Azharuddin pun meminta kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, Doni Monardo, agar dapat membantu pembangunan rumah sakit lapangan di Aceh. Ia mengatakan, jumlah peningkatan pasien COVID-19 sudah melebihi daya tampung rumah sakit rujukan yang ada saat ini. Azharuddin mengatakan, saat ini RSUD ZA merawat pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan maupun berat. Sementara fasilitas RICU yang dimiliki rumah sakit tersebut hanya berjumlah 6 ruangan. Selama ini pihaknya juga melakukan renovasi sejumlah ruangan di gedung lama RSUD ZA. Ruang tersebut kemudian dimanfaatkan untuk tempat isolasi pasien positif dengan gejala ringan maupun berat yang dirujuk dari kabupaten kota. Ia mengatakan ada begitu banyak pasien yang tidak bisa mendapatkan tempat isolasi untuk menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga harus melakukan isolasi secara mandiri.